Sebagai awal pembuka kanal kali ini, Daftar Kisah Channel ingin menceritakan tentang pelajaran hidup dari seekor burung. Seluruh alam jagat raya dan semesta alam, tentunya tidak lepas dari cengkeraman sang penguasa jagat. Tuhan menciptakan segala sesuatu yang ada di alam ini sebagai bahan pembelajaran untuk umat manusia. Jika kita mampu meresapi dan menghayati banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil dari lingkungan sekitar kita. Salah satunya yang mudah kita jumpai adalah burung. Berikut ini ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari seekor burung. 1. Sarang burung. Burung membangun sarangnya sendiri, tempat yang akan menjadi rumahnya dan tempat pulang ketika matahari terbenam. Kita pun demikian, butuh tempat untuk pulang, butuh tempat untuk bersandar, dan tempat agar kita terjaga dari pelukan sang bayu dan sang gulita yaitu rumah. Rumah yang kita bangun, tidaklah yang harus kita pahat dan ukir layaknya istana, melainkan rumah yang mampu memberi ruang kedamaian. Ketika suatu saat kita merasa lelah, peluk diri kita sendiri dan ajaklah jiwa kita untuk beristirahat sejenak, dan menyusun rencana ke depan yang lebih baik. 2. Kelahiran. Manusia tak ubahnya seperti burung yang lahir dengan berbagai bentuk dan ukuran yang berbeda, lahir dengan membawa keunikan masing-masing, kekuatan, dan tentu juga kelemahan. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena tidak ada manusia yang sama di muka bumi ini, betapa membosankannya jika manusia lahir tanpa perbedaan. 3. Gepak sayap. Lihatlah bagaimana seekor burung mulai mengepakkan sayapnya untuk terbang, kemudian suatu ketika semakin melebarkan sayapnya untuk mencapai ketinggian. Kita seringkali membatasi diri terhadap pandangan hidup atau potensi kita, bahkan lebih banyak terbebani oleh tuntutan kehidupan sehari-hari. Ini adalah hidup kita, nasib tentu saja ada di genggaman kita. Takut terjatuh itu sudah wajar, tetapi ketika terjatuh kita akan lebih pandai lagi untuk terbang, karena kita tahu apa yang membuat kita terjatuh. 4. Seimbang. Burung mampu menjaga keseimbangan mereka ketika tertiup angin, bahkan mereka juga dapat berdiri hanya dengan satu kaki. Hidup ini penuh dengan problema kehidupan, yang mungkin akan membuat kita merasa tertekan, namun ketika secara mental dan fisik sama-sama seimbang, hidup masih mudah untuk dijalani. 5. Berpindah tempat. Dalam masa tertentu, kawanan burung akan terbang ke tempat lain, disebabkan berbagai faktor misalnya cuaca semakin buruk dan makanan semakin sulit ditemukan. Mereka akan pergi mencari tempat yang lebih baik untuk bertahan hidup. Jadilah orang yang mampu beradaptasi dan berani membuat perubahan ketika apa yang kita lakukan tidak berhasil seperti seharusnya. 6. Tidak risau. Kita tentunya pernah menyaksikan banyak burung yang bertengger maupun berterbangan ke sana kemari tanpa merisaukan siapa yang melihatnya. Mereka melakukan apa yang mereka butuhkan. Pelajari ini, kurangi rasa khawatir kita terhadap apa yang dipikirkan orang lain tentang kita. Jangan pernah melakukan apa yang orang lain katakan benar, padahal hati kita menolaknya. Setiap orang memiliki urusan masing-masing. 7. Berkelompok. Burung terbang bersama kawanannya dan beriringan hingga sampai tujuan. Cara seperti ini membantu mereka menghindari predator dan juga menghemat energi. Sama halnya dengan manusia, melakukan pekerjaan dengan tim yang solid lebih efektif. Namun ketika seseorang memilih untuk bekerja sendirian, dia cenderung mudah dikalahkan. Pelajaran yang bisa kita petik dari cerita di atas adalah tentang pengalaman hidup, hendaknya kita mampu menyikapi hidup ini bijak. Terima kasih telah menonton channel ini. Dari Desa Dayakan menyapa dunia.